Tidak perlu ada memorandum persefahaman MOU jika kerajaan perpaduan ikhlas untuk memberikan peruntukan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Demikian kata Tan Sri Muhyiddin Yassin. Pengerusi Perikatan Nasional itu berkata, keputusan yang dibuat Majlis Pimpinan Tertinggi Sekretariat Kerajaan Perpaduan juga menyatakan mempertimbangkan bagi penyaluran peruntukan. Dalam masa sama, Muhyiddin berkata, pihaknya akan menilai terlebih dahulu jika ada sebarang syarat agar ia tidak mengikat wakil rakyat pembangkang. Jadi kata Kabinet Jemaah Menteri bersetuju untuk menimbang. Kalau kita Kabinet bersetuju, lain. Satu. Yang keduanya, ada MOU. Kalau dia ikhlas, dia tak payah buat MOU. Saya tak nak kata waktu zaman saya, tapi berlaku waktu zaman PN mentadbir negara dulu, waktu COVID. Kita bagi peruntukan, mereka tak mohon. Kita bagi. Tak ada MOU, tak ada CSA, tak ada perjanjian apa-apa. Pasal kita tahu zaman susah, wakil rakyat bertanggungjawab untuk menolong meringankan bebanan. So, kita berada dalam keadaan yang susah. Bagi buat keputusan, kami bersetuju untuk memberi peruntukan. Bukan kami bersetuju untuk menimbang. Beza kan, saya ini pakar bahasa juga. Kita tak tengok MOU, apa kandungan. Kalau dia kata bagi untuk tu dengan syarat ke, dengan gini-gini yang akhirnya mengikat kita, kita bukan bodoh kan. Walaupun kita mahukan peruntukan, duit kerjaan. Dan biasa tu peruntukan tu datang daripada pejabat penentri menerusi ICU. Unit penyelesaian dan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Dia ada aturan-peraturan. Bila dia bagi peruntukan nah 300 ribu, dia bagi untuk projek-projek yang nanti diluluskan oleh ICU. Itu sudah ada. Jadi bukan bagi pada wakil rakyat, guna untuk wakil rakyat. Wakil rakyat guna untuk membantu rakyat. Itu beza.